Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Aceh. Pemirsa, memasuki lebaran kelima Idul Adha 1439 Hijriah, Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh dipadati ratusan pengunjung. Dan kepadatan tersebut terlihat di halaman masjid yang kini dihiasi dengan payung ala Masjid Nabawi tersebut. Jumlah pengunjung ke Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh pada libur lebaran tahun ini mengalami lonjakan, di mana pada hari kelima lebaran, ratusan orang datang secara silih berganti masuk ke halaman masjid. Dan ramainya pengunjung tersebut sudah terlihat sejak hari lebaran kedua Idul Adha 1439 Hijriah. Para pengunjung ke lokasi masjid bersejarah tersebut tak hanya datang dari kota Banda Aceh, namun mereka datang dari berbagai kabupaten kota di Aceh. Bahkan terlihat sejumlah wisatawan datang dari luar Aceh. Mereka datang ke lokasi tersebut untuk beribadah sembari mengabadikan momen-momen dengan kamera ponsel mereka. Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh selain menjadi lokasi ibadah umat Islam, lokasi tersebut juga menjadi lokasi wisata religi dan ikon kota Banda Aceh. Bangunan termegah di Banda Aceh ini bisa menjadi wisata yang sangat indah untuk dinikmati. Karena masjid yang berusia 130 tahun lebih ini memiliki dinding putih cerah serta kubah yang megah dengan warna hitam. Tim Liputan Aceh TV.